A Day My Life with Bang Satria episode 31. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Bang Satria Kalian Tiku aku kabarnya sehat Dari malam kali ini aku mulai dari sore ya Ini aku beresin tempat tidurnya di transisi aja Setelah selesai beresin tempat tidur, langsung aja di sini teh aku mau mandi Tapi sebelum itu, aku teh sini mau benerin muka dulu Ini aku mau pakai micellar water atau ya Biar muka aku teh nggak kulehe binde kucel Baru lanjut buat mandi atuh Oke skip, setelah selesai mandi di sini teh aku udah press aja ya si mukanya di sini teh karena aku udah lama banget nggak pakai yang namanya masker Jadi aku mau maskeran dulu Kali ini teh aku pakai masker dari White Lab Ini teh bambu charcoal brightening gel mask Pas aku, dibuka tutupnya ini teh ternyata ada kayak sepatu lagi tuh. Jadi nyata ini teh simple guys Oh iya masker ini teh mengandung yasin namanya 3% BHA, bambu charcoal dan hyalur complex 10 Yang mana fungsinya teh untuk mencerahkan kulit wajah Membersihkan kotoran dan melembabkan kulit Atau ya setelah dioleskan tipis-tipis langsung aja didiamkan selama 5-15 menit Lalu dibilas pakai air Dan ini hasil setelah aku pakai masker tadi Kemudian setelah itu di sini teh aku lanjut lagi buat skincare -an. Ini aku pakai toner, pakai serum dan pakai day cream dari White Lab juga Jujur aja semenjak aku pakai white lab itu muka aku teh jadi makin cerah merona guys makin kasep atuh ya sana segitu meren dan setelah selesai dengan urusan muka di sini terlanjut aja aku teh mau ganti outfitnya karena hari ini aku teh mau menghadiri salah satu undangan teman jadi outfitnya agak semi formal gitu tapi sebelum ke undangan di sini teh aku nyimpang dulu ke ruko ini aku mau ngerjain beberapa produk endorsan karena acara nikahnya itu nanti setelah maghrib guys karena di sini teh aku lapar jadi aku teh ngajak teman aku buat ikut makan seperti biasa aku mau makan di tempat biasa ya di rumah makan Sri Kandi tuh Sri Kandi, please endorse aku bohong ketang ketama huru di sini teh menunya agak banyak ya guys. Jadi aku teh suka liar milih yang mana. Tapi yang pasti jangan lupa pakai nasi. Pokoknya mau makan apapun jangan lupa disangguan Setelah ngambil lauknya di sini teh langsung aja aku teh mau makan dan langsung dieksekusi karena emang udah lapar pisan atau ya. Ini aku sengaja makannya agak banyak biar nanti pas di nikahan itu nggak makan lagi. Geng sih atau ya mainnya kan nikahan teh dahar hungkul. Jadi ya udah aku teh disebarkan di rumah dulu. Dan ini teman-teman suasana senja hari di atas rooftop ruko aku. Ini aku sambil berdendang dengan teman-teman. Oke okay, skip ini aku udah di perjalanan aja mau ke tempat nikahannya ini teh udah maghrib ya guys aku berangkat ke nikahannya itu sendiri aja karena emang udah janjian juga sama teman di sini teh pas aku lihat lokasinya ini teh bener-bener luar biasa megah banget dan aku langsung aja disambut sama Asidi dan dipersilakan untuk masuk atuh ya langsung isi dulu buku tamu dan setelah itu aku teh di sini langsung menikmati keindahan dekorasi yang ada untuk acaranya sendiri ini teh dimulainya jam delapan setengah sembilanan gitu eh bukan jam setengah sembilan tapi jam setengah delapan guys dan aku ge di sini teh menikmati beberapa hidangan yang ada dan ini tuh konsepnya kayak standing party gitu. Aku di sini tuh ngambil jus buah naga dan gak ngambil apa-apa lagi karena emang ngerasa udah sebeuh oh ya tadi pagi. Eh tadi sore kita makan ya. Setelah itu di sini tuh acaranya udah mau dimulai aja. Ini aku kaget banget karena pengantin wanitanya tuh kan nyanyi dan suaranya tuh bagus banget. Setelah itu teh pengantin prianya itu menyebut pengantin wanita. Pokoknya nama ini pokoknya jelma kawin teh menyesuaikan yang miluan kawin. Tapi dia sadar diri aku teh belum saatnya untuk bilang saya terima nikahnya. Begitu besti. Oke teman-teman ini pengantinnya tuh ngalangkung payunun aku. Bisa kalian lihat dong raut muka mereka tuh benar-benar bahagia sekali. Pokoknya nama happy wedding buat Aa sama Teteh Anissa. Semoga jadi keluarga sakinah mawadah wangenah wadidah, wah wah wah. Pokoknya nama. Di sini teh bagian sesi untuk sasalaman dan ini aku ketemu sama Yogi guys. Dia teman aku juga dan ketemunya itu emang nggak direncanain kalau sama Yogi mah dan langsung Langsung aja, ini bagian aku. Sasalaman ini, pengantin prianya namanya Rai dan pengantin perempuannya namanya Anissa. Oke okay, teman-teman, skip aja ini teh aku udah perjalanan pulang lagi Karena tiba-tiba perut aku teh sini lapar, jadi aku teh nyimpang dulu ke tempat jualan sate Ini teh sate favorit aku ya guys, harganya murah dan emang enak banget Kalian di situ jangan lupa makan juga ya, makan sama apapun jangan lupa disyukuri Dan dinikmati pastinya, biar berkah Dan jadi daging kalau kata kolot mah Karena kegiatan aku hari ini udah selesai, videonya sampai sini dulu ya Thank you so much for watching, see you next time And bye-bye